Umur 30 dan terus bentuk tim untuk penyelesaian yang masyarakat yang tidak setuju. Terus BKBM itu harus milik nelayan, warga nelayan, Sungai Kunyit tidak keter, kecuali ada yang sebenarnya ahli-ahlinya. Kalau nelayan sih tidak ada ahlinya, barulah kita bisa mengambil orang luar. Tapi anggota dan pengurusan itu BKBM itu harus ngaku. Pak, tuntutan apa? Tuntutannya itu selama tidak ada apa ganti rugi ini selesai, maka nelayan mengadakan pemberhentian terhadap pekerjaan ikan yang ada di Kunyit sementara belum ada keputusan itu. Ada berapa, Pak? Kalau nelayan kelong itu kalau yang tangkap pun 62, nelayan napung itu ada 20. Koordinator yang kalau Bapak untuk koordinator apa, Pak? Saya koordinator kelong. Kelong tancap itu 62. Itu untuk Sungai Kunyit semua, Pak? Sungai Kunyit semua, Pak. Itu kalau apa istilahnya, saya ini sudah 20 tahun. Dengan mau diganti rugi 59 juta apa? 59 juta untuk seumur hidup. Dengan saya itu sudah 3 keturunan di situ. Itu untuk kami itu minta seadil-adilnya. Tim apresal ini hitungnya bagaimana keputusannya. Kalau bahkan napung itu 20 buah bahkan napung itu digantinya 88 juta. Padahal itu barangnya bergerak, harganya lebih mahal bukan tancap. Oh, yang lebih murah ganti ruginya. Kalau yang murah punya fisiknya itu ganti rugi tinggi. Arti ganti rugi berat, tapi tak sesuai. Tidak sesuai. Dengan apa? Dengan harapan gitu. Dengan itu kan sesuai itu kita masih tadi kan di arah Pak Gubernur bentuk tim katanya kan nanti dirapatkan berapa kemauan nelayan kelong nanti akan diusulkan pada hari Senin. Namun negosiasi ini gitu. Berapa, Pak, nilai yang awalnya yang tidak sesuai itu, Pak? Ganti rugi yang awalnya tidak sesuai. Kalau ganti rugi itu 79 juta. Untuk satu unit. Satu kelong. Itu 79 juta itu termasuk fisik. Kalau non fisik itu cuma 59 juta. Modalnya satu kelong itu berapa, Pak? Kalau kami bikin itu 27 juta. Satu kelong itu. Itu tidak termasuk.